Hai semuanya, welcome back. Di video kali ini aku bikin tutorial hijab pasmina buat ke kampus untuk sekolah kembali. Jadi ini buat teman-teman yang kalau misalkan sekolah ngampus itu pakai pasmina, kalian bisa lihat tutorialnya di video kali ini. Dan kalian bisa pakai pasmina plisket ataupun pasmina jenis lainnya untuk mengikuti model-model yang ada di video kali ini. So keep on watching guys. Ciput nih yang aku pakai dari Zofara, link pembeliannya udah aku taruh di description box. Hijab plisketnya juga aku pakai dari Zofara, ini warna rosemary guys. Jadi karena ini konsepnya untuk online class atau untuk kalian yang udah back to school dan kalian atau back to campus dan kalian pakai pasmina, ini aku kasih tutorialnya yang simple-simple aja. Jadi yang pertama dibikin pendek panjang, terus ini aku pentulnya dari dalam, langsung aja dipentul. Nah kedua sisinya aku ke belakangin, terus aku ikat. Oke, pertama akan jadi kayak gini, super simple. Ini yang masih panjang bisa kita kedepanin biar tampilannya nggak sepi-sepi banget. Yang kedua, ini aku cuman selempangin aja salah satu sisinya ke samping. Ketiga, ini aku angkat dulu bagian atasnya. Kalian boleh bikin pendek panjang, terus salah satu sisinya kita lingkarin ke belakang, tarik lagi ke depan. Abis itu diturunin lagi dan dirapikan. Nah ini biar misalkan kalian suka yang menutup dada, salah satu sisinya kita bentangin aja kayak gini. Terus tinggal kita pentul seperti ini guys. Selanjutnya kita bikin pendek panjang. Ini aku lipat biasa aja. Yang panjang aku ke atasin, kedepanin lagi, terus dipentul di sini. Look yang pertama aku bikin bagian sini lehernya tuh kayak clean gitu. Jadinya kayak gini. Ini cocok banget buat ngampus. Terus yang kedua, bagian lehernya aku bikin kayak gini. Ini juga cocok buat ngampus. Yang ketiga, ini yang kecil ke belakangin aja. Terus dirapikan lagi. Hasilnya kayak gini. Selanjutnya, ini kita kayak giniin. Ini juga cocok buat ngampus. Next, bikin pendek panjang, terus thank you.
sih hijab pasmina untuk kalian yang sekolah atau pergi ke kampus. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bella sudah nonton. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!